Saudara memperingati Hari Anak Nasional 2024, PLN Indonesia Power Unit Business Pembangkitan Priuk menggelar kegiatan Lomba Kreativitas Anak. Kegiatan yang diikuti oleh puluhan murid dari 18 PAUD Inklusi Binaan UBP Priuk ini diharapkan dapat mencetak generasi emas di tahun 2045. Keseruan kegiatan Lomba Kreativitas Anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2024. Lomba Kreativitas bagi Murid PAUD Inklusi ini merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki oleh setiap anak sebagai upaya dalam penguatan karakter dengan meningkatkan skill atau keahlian yang dimiliki. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dapat membantu meningkatkan jiwa kompetisi, penguatan fisik, mental, dan rasa percaya diri. General Manager UBP Priok, Igan Subawa Putra berharap, melalui kegiatan lomba kreativitas ini juga dapat memacu kreasi para guru dalam meningkatkan metode pembelajaran di sekolah masing-masing. Sehingga semua pihak dapat saling bekerja sama dalam mencetak generasi yang cerdas dan unggul. Binaan kami ini kami bantu secara berkelanjutan dalam rangka untuk ikut serta membantu pemerintah untuk bisa menangani anak-anak usia dini ini supaya menjadi generasi penerus bangsa menuju Indonesia emas tahun 2045. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan acara ini sebetulnya adalah dalam rangka untuk memperingati Hari Anak Indonesia. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kognitif anak sehingga dapat mewujudkan goals pemerintah dalam membangun generasi emas di tahun 2045. 24 anak.